Baiklah, saudara, kita beralih pula sekarang untuk menyaksikan satu perlumbaan hebat dalam Petronas Malaysian Rally Championship 95. Kejuaraan Rally Malaysia Petronas 1995 dibawa khas oleh Petronas untuk tontonan anda. Salam hormat dan inilah lambaian pusingan kedua Rally Malaysia Petronas yang kali ini berlangsung di Kuantan, Pahang pula. Selepas pusingan pertama yang berlangsung di Kuala Selangor pada bulan Mac yang lalu, sekarang kita akan sekali lagi menyaksikan pusingan kedua pula yang berlangsung di Kuantan, Pahang ini. 37 buah kenderaan mengambil bahagian dalam pusingan kedua ini dengan 9 kereta terbabit dalam kumpulan A ataupun grup A. Grup N disertai oleh 5 buah kereta, sementara grup M 5 buah kereta juga. Sementara bagi Proton Graded 4 buah kereta dan Proton Novice 13 buah kereta. Begitulah jumlah 37 kenderaan yang akan bersaing dalam siri perlumbaan pusingan kedua ini sejauh 424 km dengan jarak ataupun peringkat SS-nya 18. Permulaan dilakukan di Kompleks Teruntum di Bandar Kuantan dengan flag off disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Kan Tong Leong, iaitu Exco Kerajaan Negeri Pahang. Dan sudah pasti penyertaan kali ini tertumpu kepada penyertaan pasukan PET yang menyenaraikan pelumba ataupun pemandu terbaik 1993 dan 1994, iaitu Karamjit Singh yang dibantu oleh pemandu arahnya Kon Teo. Mereka memandu Proton Wira 4-wheel drive dengan kuasa turbo. Dan PET juga, saudara, menyenaraikan Greg Carr dan juga Alan Oh serta Henry Yap yang dibantu oleh Zubair Ismail. Kesemua senarai ini sudah pasti meletakkan bahawa perlumbaan ini kesempatan terbaik untuk PET sekali lagi menguji sambil memastikan kemenangan kepada mereka. 18 peringkat akan mereka lalui dengan jaraknya seperti yang saya katakan tadi, 424 km. Selain daripada pasukan PET, antara yang akan memberikan saingan pada perlumbaan kali ini ialah Q8 Westech Racing Team yang menghantar 4 buah kereta dengan diketuai oleh Tali Chalice yang memandu Mitsubishi Galant VR4. Dan juga Jackie Dines, iaitu satu-satunya pelumba wanita dalam perlumbaan ini. Jackie telah mengambil bahagian pada pusingan pertama di Kuala Selangor, begitu juga dengan Tali Chalice. Dan satu lagi pelumba harapan mereka ialah Joel Dollett yang memandu Mazda 323. Selain itu, saudara, kereta nasional kedua iaitu Perodua Kancil juga kali ini menyertai perlumbaan pusingan kedua. Pusingan pertama mereka menyertai dengan persiapan yang tidak begitu baik, dengan persiapan yang dianggap ala kadar oleh Perodua. Tetapi apa yang pasti pada pusingan kedua ini, mereka mahu memastikan keputusan yang lebih baik. Kereta nasional kedua Perodua Kancil ini dipandu oleh PC Eng dan juga William May. Dan bagaimanapun, Perodua Castrol Rally Team kali ini hanya sempat melakukan persiapan terbaik seminggu sebelum rally bermula. Apapun, mereka mengharapkan dengan persiapan yang agak singkat ini, mereka mampu melakukan yang terbaik, sekurang-kurangnya mengatasi pencapaian pada pusingan pertama yang lalu. Dan ini adalah peringkat pertama, SS pertama di Special Stage. Peluang untuk pelumba-pelumba memecut semaksimum mungkin, saya rasa,
dengan laluan yang agak rata, trek yang agak rata dan cuaca yang baik. Tidak hujan dan pastinya jalan yang tidak begitu licin memberikan peluang kepada pelumba-pelumba mencatatkan kepantasan yang lebih baik pada special stage ini. Jarak bagi SS1 ini, saudara, ialah 1.46 km. SS1 di Indra Mahkota. Tetapi apa yang dapat saudara saksikan di sini, saya rasa mungkin sedikit soal keselamatan perlu diberi perhatian kerana penonton, terutamanya kanak-kanak, menyaksikan perlumbaan ini dengan jarak yang begitu dekat. Dan kalaulah sesuatu terjadi, mungkin pelumba-pelumba terbabas dan sudah pastilah kita tidak mahu kejadian yang tidak ingini berlaku. Sambil kita menyaksikan pelumba-pelumba memecut pada SS1 ini, elok rasanya kita bercerita sedikit mengenai pencapaian pada pusingan pertama yang berlangsung di Kuala Selangor pada bulan Mac yang lalu. Keputusan muktamad di pusingan pertama dimenangi oleh Karamjit Singh dan juga Rianto yang memandu Proton Wira 4-wheel drive dengan kepantasannya 2 jam 15 minit 0.52. Sementara tempat kedua Tolly Chalis, tempat ketiga Greg Carr dan Henry Yap di tempat keempat. Tempat kelima Joel Dulat dan Rico Cheng di tempat keenam. Itulah kedudukan pada pusingan pertama dan saya pasti pada pusingan kedua kali ini Karamjit akan diberi saingan seperti pada pusingan pertama. Tolly Chalis awal-awal lagi sudah pun memberi amaran bahawa pengalaman pada pusingan pertama sudah cukup untuknya bagi memberi saingan ataupun mencabar Karamjit Singh pada pusingan kedua pula kali ini. Dan sekarang ini mereka sudah pun masuk ke pusingan yang SS kedua sebenarnya di Jabalong. Baru mencecah ataupun menguji trek di dalam hutan. Dan dapat saudara saksikan mereka bermula di ladang kelapa sawit. Jaraknya ialah 26.12 km pada SS2 ini. Dan alhamdulillah cuaca agak baik di Kuantan pada hari perlumbaan, pada hari pertama ini. Dan keadaan trek yang tidak licin memberikan peluang kepada pelumba-pelumba memecut dengan kelajuan yang lebih baik dan mereka tidak perlu bimbang dengan keadaan ataupun cabaran-cabaran yang lain. Baru saja berlepas kereta nombor 6 yang dipandu oleh Henry Yap dari pasukan Perth. Dan Perth kali ini sudah awal-awal lagi mereka menyatakan bahawa pusingan kedua di Kuantan ini mahu dijadikan sebagai pentas ataupun gelanggang terbaik menimba pengalaman kerana selepas ini mereka akan menyertai banyak sekali pertandingan ataupun rally peringkat antarabangsa. Sudah pastilah pada Karamjit, pemenang rally 1994 yang mempunyai pengalaman yang cukup luas di peringkat antarabangsa. Sebelum ini pada rally Australia, Karamjit menduduki tempat ke-9 dan memperbaiki kedudukannya ke tempat ke-6 pada rally Indonesia. Dan dialah juga juara rally Thailand pada 1991 dan 1992. Selain daripada Karamjit, Perth juga menyandarkan harapan kepada Greg Carr, pemandu yang berasal dari Australia yang menyertai Perth pada 1991. Rally Malaysia ini bukanlah sesuatu yang baru bagi Greg Carr kerana dia pernah memenangi perlumbaan ini, Rally Malaysia pada 1981 dan juga 1986. Pengalamannya selama 20 tahun dalam motor racing ini
pasti membantu Greg Carr dalam mengemudi Proton kali ini, terutamanya pengalaman ketika menyertai Rally New Zealand dan juga Rally Scotland di Wales, di England dan juga Papua New Guinea serta Indonesia. Banyak sekali kejayaan yang dicatat oleh Greg Carr, terutamanya ketika memenangi Rally Australia sebanyak 3 kali pada 1978, 87 dan juga 89. Sementara itu, nasib malang menimpa Gunaselan Raju yang memandu Proton Saga 1.5. Mereka beraksi dalam kategori Proton Novice. Kereta mereka tersangkut. Sekarang mereka berlumba pada SS3 di Prasing. Jarak laluannya 4.72 km. Dolly Chalis mendahului pada SS1 dan SS2. Sementara Karamjit Singh masih lagi berada di kedudukan kedua dan juga ketiga. Satu permulaan yang baik bagi Dolly Chalis dan dia nampaknya mahu memastikan kata-katanya sebelum perlumbaan bermula menjadi kenyataan. Ia mendahului selepas dua peringkat ataupun dua SS. Satu catatan yang baik baginya dan satu keputusan yang tidak begitu memberangsangkan bagi Karamjit kerana dia perlu melakukan sesuatu bagi memintas kepantasan ataupun jumlah masa yang dicatatkan oleh lawannya itu. Greg Carr juga memberikan saingan pada pusingan pertama dan kedua dan selepas itu mereka terus beraksi pada peringkat ataupun SS keempat, kelima dan juga keenam dan sekarang ini dalam SS ketujuh di Jabor Oil Mill. Jaraknya 4.09 km. Masih lagi Dolly Chalis yang mendahului sementara Karamjit sering saja bertukar kedudukan daripada tempat ketiga di belakang Greg Carr dan pada SS ketujuh ini nampaknya Karamjit memintas Greg Carr yang menduduki tangga ketiga sekarang ini. Karamjit di kedudukan pertama sementara Dolly Chalis tetap unggul berada di hadapan di tempat yang pertama pada SS ketujuh. Sesuatu harus dilakukan saya rasa oleh Karamjit dan ketika inilah dia perlu menggunakan segala pengalamannya, segala kekuatan yang ada padanya untuk mengatasi Dolly Chalis yang sejak SS pertama sehinggalah kepada SS keenam dan SS ketujuh dia mendahului dan berada di depan. Kesembilan adalah kesempatan terbaik bagi Karamjit kerana pada peringkat inilah dia kembali berada di hadapan. Kali pertama berada di hadapan selepas 8 peringkat. Sementara Greg Carr pula terus memberikan saingan tetapi kali ini pada peringkat kesembilan, SS kesembilan ini dia hanya mampu menduduki tempat ketiga. Sementara Dolly Chalis dari Q8 team menduduki tempat kedua. Satu suasana yang menarik pada kali ini kerana perlumbaan ini turut disaksikan oleh orang asli di sekitar kawasan Sungai Pergam ini. Dolly Chalis harus menggandakan pecutannya kerana dia sudah pun dipintas oleh Karamjit. Sekarang
mereka menyambung perlumbaan pada hari kedua di Jabolong, iaitu pada SS ke-10. Selepas mereka menamatkan 9 SS pada hari pertama dengan Dolly Chalice hanya ketinggalan 15 saat di belakang Karamjit Singh berdasarkan kedudukan keseluruhan. Sementara Greg Carr pula ketinggalan 2:04. Dia sekarang menduduki tempat ketiga secara keseluruhan. Sementara akan kita perhatikan sebentar lagi bagaimana kereta nombor 5 yang dipandu oleh Jimmy Low serta juruarahnya YK Shem. Kereta Subaru Legacy RS ini menghadapi sedikit masalah saya rasa. Tetapi mereka masih lagi bersemangat untuk meneruskan perlumbaan. Dan di peringkat ke-11 di Prasing ini, laluan agak kurang baik bagi pelumba dengan mereka terpaksa menempuh jalan yang berlopak ataupun berlubang-lubang. Keadaan ini membuatkan mereka sukar untuk memecut dengan kelajuan yang begitu deras. Hanya pengalaman yang dapat membantu mereka. Tetapi pada peringkat ke-11 ini, Karamjit Singh masih lagi mendahului selepas dia merampas tempat pendahulu pada peringkat ke-9. Dia mengekalkan kedudukannya pada peringkat ke-10 dan pada peringkat ke-11 dimenangi oleh Karamjit Singh. Sebahagian besar pelumba merungut mengenai laluan pada peringkat ke-11 di Prasing ini. Tetapi sebenarnya, saudara, inilah laluan yang saya rasa paling mencabar dalam 18 peringkat yang disediakan oleh penganjur untuk pusingan kedua rally Malaysia Petronas kali ini. Pada SS ke-11 inilah banyak pelumba ketinggalan dalam kedudukan masa, catatan masa. Selepas SS13 mereka lalui, Karamjit masih lagi berada di hadapan dengan meninggalkan Tolly Chalice dengan perbezaan masanya 1:42. Sementara Greg Carr semakin perlahan dengan perbezaan masa 4:56. Begitulah tiga pelumba ini bersaing kerana Henry Yap jauh ketinggalan dengan 13:11. Sementara Jackie, pelumba wanita kita, 15:18. Jadi sudah pastilah, saudara, persaingan sengit dalam 4 SS bagi menamatkan pusingan kedua ini. Kita tumpukan perhatian kepada tiga pelumba, iaitu Karamjit Singh, Tolly Chalice dan juga Greg Carr. 4.33 km, itulah jarak pada SS14 ini. Masih lagi terus memberi saingan ialah Q8 Team yang menyertai rally kali ini dengan 4 buah kereta. Dan Karamjit Singh terus saja memecut pada SS ke-15 ini kerana dalam baki 3 SS inilah dia perlu memisahkan diri daripada pencabar utamanya Tolly Chalice yang ketinggalan hanya beberapa saat di belakangnya. Dan begitu juga dengan Greg Carr daripada pasukan Perth. Mereka sudah melakukan saya rasa yang terbaik untuk memastikan pusingan kedua ini milik pasukan Perth. Tetapi dalam cabaran ataupun laluan yang agak becak begini,
mana-mana pemandu harus memperlahankan kereta mereka kerana mereka bimbang akan tergelincir ataupun terbabas di tepi jalan. Apapun, Karamjit sekarang ini berada di hadapan dengan meninggalkan Toli Chalice hanya dengan 15 saat di belakang. Sementara Greg Carr semakin perlahan, biarpun dia berjaya menduduki tempat ketiga dengan ketinggalan 2 minit perpuluhan 04 saat. Jimmy Low, satu lagi peserta yang menyinar, menduduki tempat keempat dengan different time-nya 5 minit 29 saat. Secara keseluruhannya, pencapaian pasukan Perth pada pusingan kedua di Kuantan ini bolehlah dianggap sungguh cemerlang selepas mereka memenangi rally Filipina. Minggu lepas kami berada di Filipina mengambil bagian dalam rally of Philippines dan telah memenangi tempat pertama. Dan memang benar, saya pun letih juga sama dengan kru lah, sebab terlalu ketat dia punya timetable lah, seminggu-seminggu. Dan tapi walaupun bagaimanapun, mereka ni dah biasa tangan lasak agak. Dan kami haraplah jangan apa kesihatan mereka tidak apa terjejas lah. Dan saya harap mereka dapat berehat sejenak. Dan selepas ini kami akan menyiapkan kereta untuk pusingan ketiga pada bulan depan. Dan lepas tu kita akan pergi ke Indonesia. Pada Indonesia, lepas 2 minggu pergi ke New Zealand. Dan lagi 2 minggu Malaysia. Lepas Malaysia tu kita akan pergi ke Australia. Australia, lepas tu Hong Kong, Beijing. Lepas Hong Kong, Beijing, balik-balik ke RAC UK. Dan last kali ke Thailand. Jadi memang ketat lah. Jadi kami telah menyiapkan 4 biji kereta untuk Karamjit untuk memandu kita bahagian kategori N. Dan harapan kami ialah untuk memenangi kategori N di Asia Pacific. Paluan kompang menandakan berakhirnya perlumbaan dan kesudahannya sudah pasti menggembirakan bagi Karamjit Singh yang membuktikan dia masih lagi sukar dicabar. Malam lepas 3 SS, aku dalam kedudukan nombor 3. Selepas itu aku kena tekan, kena laju lagi sikit lah untuk menang rally sekarang dah nombor 1 lah. So far, are you satisfied about your performance? Yes, I'm satisfied. I think we drove very well. The car was very good, no problems with the car at all. And the only problem was the conditions. It's very slippery today because last night it rained heavy. And so we had problems. The car was sliding all over the place, you know, very slippery. So, but we managed to come out without any problems. How about any other friend from Perth? Well, I don't know what problems he had. I think he had overheating a bit in today's stage. But like I said, the conditions were very slippery. It was very difficult to drive. Very, very difficult. Okay, begitulah komen Karamjit Singh dan kita dengar apa pula kata Toli Chalice. Now we're very heavy so far. The rally was quite rough, so it was quite testing on the motor cars. We were leading the event from the start, which we were happy with. Unfortunately, we had a little bit of bad luck with the flat tyre and suspension damage, but that's rallying. Karam drove very well. My teammates did a very good job. The Q8 products worked very well for us all over, and we're very happy. Bagaimana pula pandangan Toli Chalice mengenai Perth? It's difficult for us to challenge the Perth team. We're a much smaller team. The Perth team is very large, good budget, very professional operation. I'm ex-Perth team, so I know how the boys work there. It's an excellent team. Karam and Greg and Henry drove exceptionally well. And, you know, it was a good rally all round, I think. Okay. Dan inilah keputusan rasmi ataupun keputusan muktamad pusingan kedua rally Malaysia Petronas dengan Karamjit Singh masih lagi unggul membuktikan kemampuannya dengan memenangi perlumbaan ini. Dan di tempat kedua, Toli Chalice, sementara Greg Carr di tempat ketiga.
Dan ini pula keputusan Proton Cup Rally Graded, pemenangnya Ahmad Syafiq Jalil. Bagi kategori novice pula, Aziz Zubaidi dan gandingan rakan adik-beradik Muhammad Abdul Rahman. Begitulah tamatnya pusingan kedua Rally Malaysia Petronas dan kita jumpa lagi pada pusingan ketiga di Port Dickson nanti. Anda berpuas hati mengikuti kehebatan kejuaraan Rally Malaysia Petronas 1995.